Dari lantai 19 Azur Hotel Takeshiba Tokyo Jepang, guys. Cuaca saat ini gerimis, mendung. Guys, hujan-hujan, guys. Tokyo hari ini menurut ramalan cuaca kemarin hujan dan kami juga akan pergi makan siang ya, hujan guys. Kita akan ke stasiun kereta. Oh, lihat guys, Shinkansen guys, kereta cepat, bus. Guys, kami mau lunch di Hapuna. Siang ini kami mau lunch di Hapuna, guys. Bersama tante kami yang tinggal di Jepang. Ya. Beliau mengajak kami lunch di sini, guys. Ya. Kita nikmati, guys, lunch di Hapuna ini. Ya. Guys, ini sirloin steak. Ya. Makanan ini guys di Hapuna. Ini western nih. Nah guys, ini makanan nih guys. Ya, kita makan all you can eat buffet guys. Nah, guys, ini di kawasan Shinagawa, mau ke aquapark Shinagawa. Ya, jadi mungkin semacam ini guys, pertunjukan ikan ya atau seaward kalau model begitu guys. Kita lihat guys ya, kayak gimana nih aquapark Shinagawa. Di kawasan Shinagawa setelah kami makan siang lunch di Hapuna Lux Dining, kami melanjutkan ke aquapark Shinagawa, daerah Shinagawa guys. Ini guys gratisnya guys ya. Message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this all?
guys, ini di dalam aquapark Shinagawa ya. Wah, ornamen-ornamennya keren. Oh, ini model ini nih. Ontang-anting itu ya, kura-kura di depan. Apa tuh ini? Kura-kura, iya kura-kura. Yang naik ini guys, naik perahu di ontang-anting. Model di depan ya. Nah, ikan apa nih guys? Kita coba guys. Mekar gitu ya. Guys, ini macam-macam ikan nih. Ikan apa aja? Guys, diam saja, tidak bergerak. Ikan malas. Guys, aquapark Shinagawa dan berbagai macam jenis ikan yang luar biasa. Apa nih, burung-bur ya? Burung-bur guys. Atraksi lumba-lumba dolphin. せーの、くるくる。お、バッチリです。それをくるくるは両手でね、回すようにしてください。左側でも同じくせーの、くるくる。お、バッチリです。そしたら今度は右手を下から上に出します。この
Thank you.
Guys, kami saat ini berada di daerah Ueno. Ueno ya, mau melihat sakura, ya guys. Jadi saat ini kami tadi dari Shinagawa naik LRT ke Ueno, guys. Kami mau cari kopi dulu nih, guys. Ngopi dulu. Jam-jam segini harus ngopi dulu, guys. Guys, saat ini kami berada di Ueno Station jam 4 sore, guys. Ya, mau cari kopi dulu nih, guys. Jam waktunya kopi. Waktunya ngopi, guys. Coffee time. Ya. Jadi ini waktunya ngopi, guys. Ini guys, kami mau ngopi di sini, guys. Ini ya. Ramai, guys. Hey guys, daerah pusat pembelanjaan di Ueno. Guys, pohon-pohon daun-daun berwarna merah, keren ya. Ini guys, Seventeen Museum 2024 Jepang. Ada tour, konsep tournya sampai dengan 21 April. Hey guys, malam ini kami makan barbecue grill ya, dibakar guys ya. Kami di daerah itu dagingnya sirloin yang terbaik di sini. Ah, Kobe. Oh, Kobe beef, guys. Nah, ini tuh ya menu nanti, guys. Ini
makan guys, nasinya nasi dari dagingnya. Saya sangat bahagia sekali bisa menemani ibu bapak semua. Suatu kehormatan buat dia menemani ibu bapak semua sepanjang perjalanan ini. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf sebelumnya ya ibu bapak ya. Sekalian juga hari ini kan Idul Fitri, kita harus maaf-maafan loh. Ya harus maafin kalau dia ada salah ya. Ya minal aidin wal faizin. Semoga nanti kita ada kesempatan buat bersuara lagi ya. Ya kan saya udah bilang ke Jepang sekali gak cukup ya ibu ya. Tuh bapak sama Asi sama Bu Asi aja udah bolak-balik Jepang udah berapa kali ya. Sirin aja pe- ini guys, kami sudah berada di Bandara Haneda, akan kembali ke Jakarta hari ini guys. Sudah proses check-in dan imigrasi di Bandara Haneda guys. Ini guys, gate kami di 142, sedang menuju gate 142 guys untuk kembali terbang ke Jakarta guys, dan besok kami akan kembali terbang ke Bangkok, Thailand ya, menggunakan Garuda lagi. Hari ini pulang dulu ke Jakarta setelah dari Jepang. Guys, kami sedang menuju pesawat untuk kembali ke Jakarta. Guys, kami sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Sedang menuju ke proses imigrasi, guys. Ya. Nah, perjalanan selama satu minggu ini ke Jepang luar biasa dengan melihat budaya orang Jepang, guys. Banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari budaya Jepang ya. Nanti akan saya ceritakan guys setelah ini. Halo guys, saat ini kami sudah kembali ke Jakarta setelah berlibur di Jepang. Nah, banyak pembelajaran yang kita bisa ambil dari negara Jepang guys, yaitu pertama, mereka negara yang punya etos kerja yang tinggi, tingkat disiplin yang tinggi, dan juga kepatuhan kepada peraturan, kemudian juga kebersihan, resik guys. Pertama itu ya, di Jepang itu selama kami di Jepang hampir tidak menemukan tempat sampah di jalan. Tempat sampah itu biasanya hanya ada di mall, di resto, di hotel. Sedangkan di sepanjang perjalanan tidak ada tempat sampah. Tetapi kita lihat jalan-jalan di Jepang itu sangat bersih, tidak ada sampah, karena warganya itu sangat patuh untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ketika mereka di jalan buang sampah, mereka akan masukkan ke dalam kantong plastik, kemudian kantong plastik itu akan mereka buang di tempat sampah yang nanti ketika mereka temukan. Dan juga mereka ya memilah-milah sampah itu berdasarkan
jenisnya. Jadi sampah plastik, sampah kertas, sampah kaleng, mereka sudah pilah-pilah sehingga dibuangnya itu tempatnya terpisah-pisah. Dari sisi kebersihan luar biasa, guys. Ya, bangsa Jepang ini. Kemudian dari tingkat kepatuhannya, antri di mana-mana, dan juga disiplin dengan waktu, on time, dan juga mereka banyak berjalan, ya. Tiga prinsip orang Jepang itu, mereka selalu banyak jalan, makanya kenapa jarang sekali orang Jepang kita lihat yang obesitas, kelebihan berat badan, ya, karena mereka banyak jalan. Kemudian juga kedua, pola makannya sangat baik, banyak makan sayur, protein, jarang sekali makan makanan berlemak. Nah, kemudian ketiga, pola istirahatnya, mereka selalu beristirahat dengan cukup, ya. Jadi kalau di Jepang itu ketika waktunya istirahat, mereka akan istirahat dan tidak mau diganggu. Nah, itulah beberapa pembelajaran yang kita bisa terapkan, guys, dari budaya orang Jepang. Kemudian juga bagaimana mereka bisa mempunyai budaya yang luar biasa itu, karena mereka sejak kecil sudah dilatih, ya, dari bayi 0 hari sampai mereka kelas 3 SD, mereka dilatih untuk menghormati orang tua, menghormati guru, teman, dan orang lain. Kalau kita berkomunikasi dengan orang Jepang, selalu mereka mengucapkan arigato, ya, ucapan terima kasih dengan menunduk, membungkukkan badannya. Itu sebagai tanda penghormatan, dan mereka dilatih itu sejak kecil sehingga itu telah menjadi sebuah habit perilaku bagi orang Jepang. Ya, luar biasa bangsa ini, walaupun pernah mengalami kehancuran akibat Perang Dunia Kedua, ketika itu mereka kalah perang di Perang Dunia Kedua, tapi mereka bisa bangkit dan menjadi negara maju. Nah, itu pembelajaran yang kami dapatkan ketika berlibur di Jepang, guys. Ya. Nah, malam ini kami kembali ke Jakarta, dan esok pagi kami akan terbang kembali ke Thailand, guys. Kami akan berangkat ke Thailand dari ke kota Hua Hin. Dari Bangkok itu sekitar 3 jam perjalanan, sekitar 200 km, guys, ke kota Hua Hin. Untuk apa? Ya, bukan jalan-jalan sebenarnya, mau mengikuti turnamen catur Bangkok Open. Christine Elizabeth akan ikut turnamen catur Bangkok Open, jadi dimulai pada tanggal 13. Jadi besok kami akan berangkat ke, terbang lagi ke Bangkok, ya, guys. Hari ini pulang dulu ke Jakarta. Sebenarnya ingin langsung ke Bangkok, cuma karena cukup lama nanti di sana sampai tanggal 22 April, terlalu banyak pakaian yang harus dibawa. Jadi kami pulang dulu, ganti pakai isi koper, kemudian besok pagi terbang lagi ke Bangkok. Nah, itulah perjalanan petualangan kami selama liburan Idul Fitri ini, guys, dari minggu lalu, minggu ini, dan sampai nanti minggu depan. Ya, ikuti terus di vlog kami di channel Denny Media Spisi, guys. Bye-bye.